Sebelum Anda menonton video ini, silakan tinggalkan subscribe, like, komen, dan share. Share sebanyak mungkin video ini ke tetangga kalian, ibu kalian, bapak kalian, bahkan saudara kalian. Support saya orang diri, orang Payaraman. Jangan skip video ini, tonton sampai habis. Terima kasih. Gunakan headset kalian untuk mendapatkan suara yang lebih jelas. Ngapa bapak lama kali bapak? Ya, banyak kesibukan. Oh, kesibukan ya. Kemana kita hari ini? Lanjak ke lah. Nah, kemana gitu? Wow. Tapi begigi lemak. Mana kita hari ini? Hari ini kita ke Indralaya menghadiri acara pernikahan saudara kita Paisol. Isol. Isol apa Isol? Bukan Senau. Sebenarnya Senau. Senau, okey. Karena mumpung belum ada orang dan masih sepi, mari kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ketemu lagi dengan Mang Madit bersama Mang Daya. Ini kita apa? Gaya pakaian gaya apa ini? Aku gaya kasual. Kasual, okey. Ini adalah gaya mak-mak trading masa kini. Okey guys, ikuti saja vlog hari ini bersama saya dan teman saya yang satu ini, Mang Gayel. Kita orang dua ternyata. Kita akan menaiki pesawat tempur. Weh, bukan pesawat tempur lagi. Pesawat darat ini hari. Darat, okey. Hari ini tanggal 25 bulan Juli 2021. Itol di umur 40 tahun baru menikah ya. Terima kasih Tol. Ayo, nanti kita lanjut lagi. Okey guys. Masih menunggu teman-teman yang lainnya. Karena teman-teman yang lain masih di perjalanan. Mereka jauh-jauh semua, ada yang dari planet Namek, ada Pluton. Jadi mereka nanti make jurus 1000 bayangan untuk datang ke sini. Okey guys, kita nanti lanjutkan lagi. Mang Gayel. Apa perjalanan kita belum berjalan, Mang Gayel? Ini lagi nunggu si kok kawan lagi. Masih dalam perjalanan. Ini jam berapa sih? Ini lah jam 11.03. 11.03. Ai. Ah, dia macet ini. Tak apalah, yang penting niat dulu buat dia. Aduh, jam 11 lewat, belum berangkat kita. Terima kasih, bagaimana ini? Buginya tol baik. Oh, tidak jadi berangkat ya? Terima kasih. Kita nunggu uang satu ini, lamu nian. Ngapa bapak lama kali bapak? Ya, banyak kesibukan. Oh, kesibukan ya? Bukan ya, biasalah. Cuma saya dulu tidak waktu. Oh iya iya, untuk istri tercinta ya. Ya. Ya aman. Hijau-hijau ini cak yang jadi guru bapak ya. Oke. Kita nunggu satu orang lagi. Nampaknya lamik dia masih berhias. Kemana gitu hari ini? Lanjak ke lah. Nah, kemana gitu? Wow. Ke kondangan ini ya, jazz gitu ya? Jazz gitu. Apa kado? Jazz string sama lingerin. Apa Mas Tris? Jazz string sama lingerin. Coklat deh coklat, permen. Ada juga lah. Kenapa? Kita ngerokok, kita ngerokok.
Kita sudah masuki jembatan ketiga. Hai guys, kita sudah sampai di tempat acara resepsi Indo Paiso alias Snail. Snail ya. Yuk ikuti terus perjalanan kita bersama Mang Madi dan Mang Dayu. Gimana perjalanan kita? Luar biasa. Melelahkan. Selamat, selamat. Ya. Selamat ya. Selamat. Untuk Anda. Makan. Oh, banyak nih yang ngambil nasi. Oh iya. Banyak-banyak lagi. Makan siang nih. Banyak nasi. Jangan nanti kehabisan deh. Nasi goreng kayaknya, Pak. Nasi goreng. Makannya kok lauknya cuman kentang, Pak ya? Buncis. Lagi diet. Penurunan pangan. Relaxing. Ya 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 ya, mantap. Mana rasanya? Enak. Lumayan. Oh, lumayan, bukan enak ya. Mantap. Mana resep masakan yang lemak? Luar biasa. Luar biasa. Kampung sapi korong. Nunggu rokok. Tidak metu-metu. Rokok apa? Rokok apa? Surya. Tak sudah makan? Tak merokok. Tak merokok ya? Tak makan kenyang. No smoking. No smoking. Ya, nyangkut ayam dari gigi. Pak, kami balik dulu Pak ya. Terima kasih. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Kami lah balik lah Pak. Ngintip. Kami balik yo. Terima kasih. Balik yo. Ini lagu apa? Lagu Ipan Mansur, hanya kan. Ucapkan dulu untuk memulai. Untuk kedua mempelai Indo kita Paiso, semoga lengan sampai kakek nenek. Amin. Mana lagu sedikit naik panggung. Thank you.
Berapa yuk kilonya? Berapa sih kilonya? 15. Oh, 15. Kamu beli di mana, Kak? Ini nampak pingpong, enak nih kok pingpong nih kamu. Jamu Citra, jamu Semarang. Jamu apa? Jamu Pusat. Waduh ini sambelnya. Nyari lagi apa mengantuk? 2 kilo, beli jeruk, beli jambu. Jeruk. Jambu. Ini berapa kilo? Perjalanan jauh. 3 kilo, Jok. Banyak lah tuh. Mengantuk ini spesialis jambu ya? Dewa jambu mengantuk. Nang jambu lari nang duitnya di kamu deh. Berapa lu kurang 5.000? Bel nambah ya. 5.000 lo. Lagi nambah ya. Nah, mengantuk nambah ya. Bel. Aku dua wajah kalau semua 3 kilo. Antung ini dulu. Pakainya timbangan. Pas. Nah, pas ya. Oh iya pas. Enggak aja lah. Yuk. Oh ya, bingung dulu ya. Iya kamu. Bumbu buah manis. Sendok-sendok beda apa? Sama pak, bumbu. Beda. Ini jambu apa? Saat ini jambu apa? Jamaica. Mekka. Oh, Jamaika. Jamaika. Bukan jambu monyet bukan? Monyet. Iya, jambu kok. Ah, ini kecil, ini ya. Manis. Agak lagi 40 harganya. Wah, super. Bagus besar kalau yang Citra Madu sampai 40. Ini Citra Madu. Ini tadi tuh. Kita sekarang sudah sampai ke tujuan pulang. Selesai. Pulang banget ya. Apa? Kita pulang ya. Pulang. Sampai ya. Sampai. Di tempat lokasi. Ya, balik ke OTW. Sudahlah sampai ke rumah. Kita akhiri sampai di sini dulu vlog hari ini. Mari. Pulang semua. Assalamualaikum. Ngapui? Kita semir-semir sepatu dulu ya, Dak. Wow. Biar kejinguan lebih keren. Karena kita hari ini pakaian kasual, jadi disesuaikan dengan sepan dan sepatunya. Sepatu kita semir. Semir ya. Kita hari ini bukan nak ngadepi cewek. Bukan nak nyari cewek, karena kita sudah ada yang punya. Wong rumah yang tersayang. Apa namanya? Istri tercinta. Iya. Ah, keren kan? Bebek Sweetie apa namanya? Woi, my darling. Oh, my darling. Betul-betul ya. Iya. Ya, selamat buat kandung kita, Paisol atau yang lebih dikenal dengan sebutan Seneo dengan istri tercintanya. Seneo itu apa? Seperlewat. Enggak tahu juga aku. Katanya Seneo itu nama beken dia. Enggak tahu kepanjangannya apa. Tapi kita sekarang ini menunjukkan pukul jam 10. Setengah 11 di lagi nunggu
teman-teman kita nih, kawan-kawan kita kemana nih yang berjanji jam? Kan jarak yang ditempuh itu kan 1 jam. Iyo. Nah itu. Sedikit jam 12 kita datang. Nah bahaya ini. Kalau berangkat jam 11. Ya aku takut gak ge. Nasinya habis. Nah. Itulah datang ke sana ada. Lauk habis. Paksa kita buat isi. Kalau lauk habis masih bisa makan nasi. Iya. Kalau nasinya habis tak bisa makan lauk. Nah. Tak bisa makan nasi. Dari rumah kita belum makan nasi. Nah, bahaya ini. Nah. Nasinya itu terpaksa kita beli nasi bungkus mak. Jadi. Nasi bungkus kita bawa situ kan. Tetap kondangan kita. Tetap kondangan. Iya. Kondangan boy. Tapi kita jangan lupa kita ucap keselamatan juga untuk kawan kita Siko lagi. Siapa? Iya. Boy. Oh boy. Iya, Rudy iyo. Kurniawan. Iyo Selasa ini ngadu ke akad nikah. Selamat buat Boy dengan pasangan terbarunya biar tambah pasangan terbaru. Iya. Pasangan terlamu mana cerita? Nah, yang terlamu. Ini sebenarnya yang terlamu, Dit. Baru connect kenyu lagi baru. Oh, yang itu. Iya. Yeah. Boy, hati-hati di Jawa, Boy. Semoga selamat sampai tujuan, ya. Yeah. Kami dak pacak ngirim amplop dulu, Boy. Dak pacak ngirim doa be dulu. Iya. Kalau sampai ke sini baru kami pinjam amplop kau, ya. Ngomong-ngomong, untuk Faisal berapa orang ngasih? Nah, aku tuh sebenarnya aduh deh, besar ya. Ide besar tuh. Cuma karena, tau lah deh, sesuai kemampuan gue lah. Oh, kemampuan gue. Ayo, kira-kira Bang Madin? Aku sekitar 110 lah. Wah, kalau tipis dikit. Kalau 110. Ya Allah. Intinya itu 20.000. 110. Bang Dayal ini profesinya sebagai tukang ojek. Jadi kalau kamu ojek profesional. Kalau kamu ketemu dia, ya. Nah kalau dia ini tahu kalau selok-selok di Kota Palembang ini. Kamu jadi, nak jalan tikus, jalan semut, tahu kalau dia. Iya, jangan berjalan dulu. Galak dulu ini. Jadi aku ning kesian juga nyengok dia. Itu 3 minggu ini belum makan. Ya. Jadi kalau kamu ada rezeki dikit lah kasihlah. Iya. Secanting beras berjadilah. Kalau masalah beras tuh di kalau aku di dusun tidak ketik masalah. Oh, tidak ketik ya. Iya, cuma yang jadi masalah nih kalau lauknya. Oh, lauknya. Iya. Cuma karena kita tinggal di sungai, apa susahnya kita mancing? Sekarang lagi di kota, Pak, bukan di dusun. Iya, betul. Problem sekarang di kota, Pak. Kalau di dusun mending, Pak. Benar. Kalau di dusun enggak ada duit masih bisa makan, Pak. Oh, iya. Kalau di sini? Oi. Kate duit? Nak mising gue lagi main pakai duit. Iya. Sekarang cuek-cuek anu wong, enggak peduli. Bukan cak dulu lagi kan, saling pengertian kan.